6 Amirul Mukminin Muhammad bin Sadis. Tengok videonya di YouTube. Kalau dia sholat, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Itu tidak pernah saya pakai di kampung saya di Riau. Walaupun saya kuliah di Maroko, pakai terus. Wah, terlalu berat bahasanya Pak Ustaz. Ada yang ringan. Apa dia? Al-fiqhu 'alal madzahibil arba'ah. Abu Bakar Al-Juzairi. Ah, itu terlalu kecil Pak Ustaz. Kami mau yang agak besar. Ada lagi. Apa dia? Al-fiqhul Islami wa adillatuh Syekh Wahbah Suhaili. Ah, terlalu besar Pak Ustaz. Jadi mau mana lagi? Dikasih Bidayatul Mujtahid, katanya turas, bahasanya sulit. Dikasih Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah, katanya terlalu kecil. Dikasih Al-Fiqhu Islami wa Adillatu, katanya terlalu besar. Jadi mau yang mana? Yang simple aja Pak Ustaz, Fiqih Islam Sulaiman Rashid lah. Simple, tapi satu mazhab saja. Syarat dai perekat umat, mengerti 4 mazhab, tapi tetap istiqomah konsisten dalam satu mazhab. Subuh tadi saya diundang di komplek Masjid Dosen Unhas, Masjid Ikhtiar di Makassar. Saya tadi subuh ceramah di kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang, Makassar. Diminta saya jadi imam. Ustaz Somad, silakan maju jadi imam. Saya enggak mau. Bolak-balik mereka nyuruh jadi imam. Saya enggak mau jadi imam. Kenapa Ustaz tidak mau jadi imam? Karena tadi subuh saya tidak tahu itu orang Makassar di komplek Unhas itu apakah pakai kunut atau tidak. Bismillahnya sir atau jahar. Saya tak tahu. Makanya saya tak mau. Lalu tiba-tiba saya maju nyelonong ke depan. Tiba-tiba saya pakai mazhab saya. Makmum di belakang tidak semuanya alim. Tiba-tiba mereka dengar, wah ini musuh kita ini. Makanya waktu mereka minta saya maju, maju imam tetap. Mana imam tetapnya? Silakan maju. Maju imam tetap. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untung saya enggak maju. Coba kalau saya maju. Saya kalau jadi imam subuh, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau jadi imam subuh dekat rumah masjid saya pakai kunut. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait. Maka saya tidak mau, tidak merusak persatuan umat karena kita ngerti mazhab, tapi kita istiqomah dalam satu mazhab. Loh, tadi Ustaz subuh waktu di masjid tidak mau jadi imam, ya. Tadi waktu salat Jumat di masjid Batu Licin, kenapa Ustaz mau? Saya tahu. Saya tahu karena saya pernah ceramah di sana bahwa di masjid itu imamnya bermazhab Syafi'i. Maka tadi waktu diminta oleh Habib Hussein, Ustaz Somad maju ke depan. Saya maju ke depan. Saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti bismillah sir itu salah. Bukan berarti tidak berkunut itu salah. Tapi kita tidak ingin menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitri boleh. Menimbulkan fitnah di tengah umat. Karena umat ini tidak semuanya paham tentang agama. Jangan sampai umat bingung, kacau balau. Maka istiqomah dalam satu mazhab, namun tetap memahami mazhab-mazhab yang lain. Sudah berapa syarat yang saya sebutkan? Pertama, dai perekat umat mesti punya ilmu agama, belajar pesantren. Yang kedua, dai perekat umat paham banyak mazhab, tapi tetap istiqomah dalam satu mazhab. Jangan main-main mazhab, tetap bukrofas. Yang ketiga, dai perekat umat mesti mengerti bahasa zaman modern. Ini yang disebut dalam Al-Quran, bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Zaman Nabi Musa alaihissalam, orang ahli sihir. Bahasa waktu itu bahasa sihir. Maka Allah menurunkan mukjizat sihir. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Tongkat bisa dipukul memancar 12 mata air. Zaman Nabi Isa alaihissalam, hebat dunia kedokteran. Maka Allah kirimkan mukjizat
Nabi Musa bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Nah, zaman sekarang dengan bahasa kaum, anak-anak, dai-dai berdakwah dengan bahasa kaum. Bahasa kaum zaman sekarang apa? Pakai media, TV, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Pakai itu semua. Facebook itu jangan jadikan tempat curhat, tapi jadikan sebagai dakwah. Jadi kalau yang punya FB, buat apa hari ini? 100 hadis, 100 hari. Satu hari, satu hadis. Coba upload satu hari, satu hadis di FB. 100 hari, 100 hadis. Setahun Anda sudah menyampaikan 360 hadis. Baru bermanfaat itu FB. Ini FB isinya curhat. Pagi istrinya masak nasi pedas. Curhat, pedas betul masakannya. Sore istrinya buat kopi pahit. Pahit betul kopinya. Malam pas mau tidur rasanya mau mati. Update status, rasanya mau mati. Nah besok mati betulan. Amin, amin, amin. FB jadikan sebagai sarana dakwah. Instagram, Instagram itu bagus jadi dakwah. Instagram 1 menit video, share. Adik-adik, kalau mau buat video pendek tidak perlu ribut repot. Tinggal letakkan pakai tiang. Beli tiang. Berapa harga tiang itu? Cucukkan di tepi sungai. Mahal tiang Pak Ustaz. Ambil karet, gula, ikat ke batang pancing. Api itu diikat, letaknya. Hidupkan. Yang terus mengalir. Ketika kau berhenti, berarti kau mati. Ingat, waspadalah. Jadi, like and share. Pergi ke tepi danau. Tadi saya lihat ada danau. Ah, jongkok di situ. Tusukkan itu tiang, jongkok di danau. Hai saudaraku, tahukah engkau dunia dan di akhirat? Dunia adalah nih, air yang kau ambil ini setetes, inilah dunia. Sedangkan akhirat, inilah danau yang luas. Kalau kau dapat setetes, kau jangan bangga karena kau cuma dapat setetes. Kalau kau dapat setetes, jangan sombong karena cuma setetes. Tapi kalau tidak dapat, jangan sedih karena akhirat masih luas. Like and share. Udah, bukan payah buat. Jadi dai perekat umat memanfaatkan sarana teknologi. TV, radio, internet, Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, semua dipakai. Yang punya grup, grup dakwah. Status FB, FB dakwah. Instagram, Instagram dakwah. Ini Ustaz Somad ini cuma ceramah aja nih. Jangan-jangan dia cuma nyuruh orang. Ustaz dah pakai belum? Sudah. Ustaz punya Instagram? Punya. Berapa followernya? Itu yang 4 juta itu. Tapi saya tidak pernah mengupload walau sekalipun. Yang mengupload Ustadz Dayat. Beliau adminnya. Beliau yang paham. Saya enggak ngerti sampai sekarang. Nah, makanya. Tapi Ustadz baca. Saya baca. Jangan sangka tak saya baca itu komen-komen. Saya baca komen. Makasih Pak Ustadz. Lewat. Jazakumullah Ustadz. Lewat. Ustaz, mau enggak jadi aku jadi yang kedua? Itu mana berhenti semua. Nah, bercanda aja. Bahasa adalah ibu. Ibu yang paling mengerti bahasa. Bahasa anak-anak. Saya pernah diundang ceramah di TK. Ustaz Somad, ceramah ke TK kami ya. Insya Allah, saya datang. Sampai di sana, saya sangka yang mau diceramahi wali murid TK. Ternyata sampai di sana anak TK. Akan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Anak TK enggak ada yang peduli. Semuanya bingung saya. Gimana cara ngomong sama anak TK? Akhirnya saya paham ini pasti ada pawangnya. Saya panggil, "Bu Ketua PK, Ibu Ketua TK, ya, tolong Bu sebentar." Akhirnya ibu itu kecil aja naik dia. Anak-anak, tengok semua ke depan ya. Jadi yang paling mengerti bahasa itu adalah ibu. Maka jangan pernah sepele sama ibu. Anak mau makan. Bapak tak bisa paksa.
Tapi ibu bisa. Anak ini sukanya makan apa? Dia suka makan telur ayam. Bentuknya apa? Bintang. Karena dia suka main bintang. Ibu masak telur dadar, tapi gambarnya bintang. Tengok bintang, bintang, bintang. Ada ibu satu lagi, dia tidak gitu. Main bayar. Nah, makan ya. Satu suap, 100. 100. 10 suap, 1000. Nah, inilah calon-calon koruptor. Tapi ada ibu satu lagi dah. Yang satu main kesenangan, bintang. Yang satu main suap, duit. Tapi ibu ini enggak tegas, main pistol. Makan, kalau enggak makan tembak. Caranya berbeda, tapi tujuannya sama, supaya anak makan. Bagaimana memasukkan makanan ke perut anak? Dengan tiga cara. Pertama, pakai duit. Kedua, pakai tembak. Kedua, ketiga, pakai bintang. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah tidak bisa kita. Misalnya kita mau mendakwahi anak-anak. Anak-anak kecil, umur 10 tahun, mau disuruh sholat berjamaah. Anak umur 7, 5. Gak mungkin anak-anak dikumpul panggil Ustaz Somad. Ya ayyuhallazina amanu. Gak bisa, tapi dengan bahasa kaumnya. Ada ibu-ibu yang cerdas. Gimana cara anak kecil suruh sholat berjamaah? Dibuatnya gambar karikatur. Sholat berjamaah lebih afdol 27 kali lipat. Imamnya Superman. Muazzinnya Batman. Makmumnya di belakang ada Upin Ipin, ada Bang Saleh, ada Spiderman, ada Hulk. Hulk yang celananya koyak-koyak dikasih sarung. Jadi begitu melihat gambar, ditulis. Sedang Spiderman aja sholat. Masa kamu gak sholat? Dengan bahasa anak. Siapa yang bisa melakukan itu? Yang pandai menggambar. Ini yang disebut dengan da'i bilisani qawmihi. Dengan bahasa kaumnya. Saya kalau disuruh ceramah di Timor Leste, mungkin tidak nyambung. Tapi dengan ustaz kita, itulah gunanya kita hari ini berkumpul. Dari Brunei Darussalam, dari Singapura, dari Thailand, dari Timor Leste, bertukar pikiran. Saya mohon maaf tidak ikut serta dari awal, di ujung-ujungnya saja. Saya cuma ambil rekomendasinya saja, ambil foto-fotonya saja, nanti baru di-upload. Abdul Somad menghadiri seminar internasional. Padahal enggak hadir dari awal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat da'i perekat umat. Pertama, punya pendidikan basic agama, pondok pesantren. Kedua, paham empat mazhab, tapi tetap istiqomah mengamalkan satu mazhab, tidak menimbulkan fitnah di tengah umat. Yang ketiga, menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa canggih zaman sekarang adalah media. Saya ceramah sekarang, anggaplah yang hadir ini sekitar 2.000-3.000 orang sekarang. Itu sudah kita hitung malaikat-malaikat dan jin-jin yang hadir. Ini kalau kita pakai media, direkam, diupload ke YouTube, ditonton berapa negara. Ustadz yang dari Thailand, dia share. Ustadz yang dari Timor Leste, dia share. Ustadz yang dari Singapura, dia share. Maka besok begitu dilihat viewer 200.000. Tengok 2 hari lagi viewer menjadi trending topic. Begitu hebatnya alat media. Saya khutbah Jumat, yang hadir di masjid 100 orang, yang mendengarkan serius 50 orang. Ustaz berapi-api di atas mimbar, jamaah Jumat, yang di bawah berair-air. Tapi ketika direkam media, diupload, ditonton orang. Video saya pertama yang viral adalah video khutbah Jumat tentang Turki Utsmani. Kebetulan hari Jumat, hari itu runtuhnya Turki Utsmani 1924. Tiba-tiba diupload entah siapa yang memviralkan, semua orang tahu. Gara-gara apa? Media, TV. Saya ceramah di suatu tempat, di sana tidak ada signal HP. Orang tidak kenal, karena saya pakai YouTube. YouTube tidak ada di situ, HP tak ada, signal tak ada. Tapi kemarin saya ceramah, anak-anak tahu. Saya tanya, kalian kenal dari mana? TV One, memang beda.
rupanya dia lihat dari sholat subuh, sahur, berbuka. Kebetulan waktu Ramadan kemarin kita direkam subuh dengan berbuka. Satu hari dia tengok dua kali. Pendek saja, 7 menit, 21 menit. Tapi alat media luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang kaya-kaya, radio. Mungkin dia jarak lingkupnya cuma Batu Licin saja. Mungkin Kalimantan Selatan, lama-lama besar. Radio kita tak punya, kita pakai channel di YouTube, kita pakai FB, kita pakai link-link, kita pakai grup-grup. Ini media luar biasa. Yang keempat, syarat dai perekat umat adalah dia mesti punya. Ini saya ingat ucapan Gus Mus. Waktu dulu saya dengan Dr. Hatta di Maroko, kita juga buat seminar. Jadi Ustaz Hatta memang suka buat seminar. Waktu itu seminar internasional, diundang Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Apa kata Gus Mus? Kiai itu siapa? Gus, kiai itu siapa Gus? Apa kata beliau? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Itulah ciri da'i berkat umat. Sekarang ada da'i melihat umat penghuni neraka. Neraka, neraka, neraka. Lalu kalau orang nurungi neraka, emang surga punya bapak ente? Nahnu du'at laqudat. Kita ini da'i, bukan hakim. Da'i itu ngajak orang. Ustaz Somad, tetangga saya enggak sholat. Ustaz, tetangga saya enggak sholat. Lalu saya tanya, yang salah tetangga kamu apa kamu? Oh, tetangga saya yang salah. Karena dia enggak sholat. Yang salah kamu, kenapa enggak ngajak dia sholat? Tetangga ibu enggak pakai jilbab. Yang salah ibu apa tetangganya? Mulai diam kan? Serba salah nih. Nanti bilang tetangga, Ustaz bilang saya. Nanti bilang saya yang salah, masa saya yang salah? Yang salah itu kita. Kenapa enggak kita ajak dia pakai jilbab? Coba pulang dari sini, ibu belikan jilbab ke pasar, tunjukkan dia, saudaraku, pakailah jilbab. Nanti kalau dia marah, Pak Ustaz, itulah dakwah. Mengajak orang ke jalan Allah. Bukan mengajak ke jalan partai, bukan mengajak ke jalan ormas, tapi mengajak udu ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Kita bukan hakim. Nahnu du'at, kita ini da'i, bukan hakim. Apa beda da'i sama hakim? Hakim bawa palu martil, kamu dihukum 5 bulan penjara. Masuk. Kamu masuk, masuk. Kamu salah, gantung, gantung. Kamu salah, tembak. Kamu salah, pancung. Kita mengajak orang ke jalan Allah. Datang orang menemui Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh, ya, ini ada orang enggak sholat. Apa hukum orang enggak sholat berjamaah? Dia berharap Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan, yang tak sholat berjamaah, neraka jahanam. Apa jawaban Syekh Muhammad Al-Ghazali? Tarik tangannya, bawa dia ke masjid. Itulah da'i. Da'i perekat umat adalah yang melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi bukan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ngamuk gak menyelesaikan masalah. Kalau lah ngamuk menyelesaikan masalah, mendingan gak usah buat seminar. Ngamuk internasional. Selesai masalah. Kita tidak. Seminar ini mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perempuan tidak pakai jilbab, lipstiknya tebal, kuteknya tebal, hadir ke pengajian Buya Hamka. Buya Hamka tidak marah. Dia nganggap nanti Buya Hamka marah. Eh, kamu enggak pakai jilbab, sana. Eh, kamu yang pakai lipstik, sana. Eh, kamu yang pakai kutek tebal, sana. Selesai acara pengajian, dia datang ngadap Buya Hamka. Buya, ya, saya belum bisa nih pakai jilbab. Masih suka nih pakai lipstik, masih pakai kutek, Buya. Buya Hamka senyum. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Halus lembut Buya Hamka. Kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Apa maknanya? Sekarang kutekmu tebal karena imanmu tipis. Nanti kalau imanmu tebal, kutekmu tipis, lipstikmu tipis. Mohon maaf yang pakai lipstik, jangan tersinggung. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai nyinggung-nyinggung. Dan beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, 2 hari setelah itu meninggal. Bukan karena saya hebat, nah, memang ajalnya sudah sampai.
Artinya apa? Kita tidak nyindir, kita tidak nyinggung orang. Mudah-mudahan setelah pengajian ada perubahan. Didoakan dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang tertarik kepada Islam karena kelembutan hati. Datang seorang laki-laki bertamu ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Sampai ke ruang tamu dia tanya, "Mana Hasan Basri?" Hasan Basri sedang berada di kamar. Agama apa yang mengajarkanmu lembut begini? Saksikan Hasan Basri. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad. Pernah bawa pedang, ayo masuk Islam. Kalau enggak ku pancung, ku sunat kau dua kali. Imam mati masuk neraka. Masuk Islam karena kelembutan. Itu selamanya. Maka menjadi dani adalah menyentuh hati perasaan orang, tapi membawa orang ke jalan Allah. Ada masanya sabar. Oh, tapi jangan anggap nanti sabar-sabar semua. Ustaz, bolehkah saya berzina? Boleh, boleh, boleh. Ustaz, anak ustaz dilarikan orang. Sabar. Ustaz, istri ustaz dilarikan orang. Enggak apa-apa. Itu bukan sabar, goblok. Ada masanya kita marah. Kapan Nabi marah? Dia tengok orang tidak sholat berjamaah. Saat itu dia marah. Layan tahiyanna. Mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Layan tahiyatna, berhenti. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Mestilah dia memandang umat ini dengan pandangan. Dekat umat mengajak dengan perbuatan. Lisanul hal, ucapan. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Oleh sebab itu kalau da'i mengajak sholat berjamaah, dia lebih dulu sholat. Nabi ngajak sholat malam, kakinya bengkak. Hatta tatafattar qad, menolong engkau dari neraka jahanam, daripada berdebat sampai habis liur, sampai habis suara. Boleh jadi itu hanya hawa nafsu, dan dia hanya menjadi debu-debu yang ditiup angin. Ambil debu, ambil tepung, letakkan di tapak tangan, hembus. Tak bernilai di hadapan Allah. Dua rakaatmu di tengah malam munajat tak ada orang tahu. Tapi kalau sholat tahajud jangan sampai streaming. Ini ada orang mau sholat tahajud pasang tiang dulu. Orang sholat tahajud lihat tempat sujud dia enggak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rusak amal kita. Bahwa kita mengupload, sudahkah anda sholat tahajud? Bagus. Yuk sholat tahajud ya. Oleh sebab itu maka beramal, berbuat, tapi sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kadang malu ketika saya ceramah di Medan, dipersilakan sama tuan rumah makan. Ustaz Somad, silakan makan. Kami pun makan. Ada bapak polisi, Pak Kapolsek, matanya ngelihat saya terus. Saya lihat dia, dia lihat saya. Saya lihat lagi, lihat, jangan-jangan mau nangkap saya. Habis itu saya tanya, Pak Kapolsek gak makan? Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa Pak? Saya puasa sunat. Puasa sunat. Padahal yang selalu ceramah Ustaz Somad, mari puasa sunat, mari puasa sunat. Ustaz gak puasa, untung saya ada alasan. Ustaz gak puasa, musafir. Betapa malunya kita. Ternyata yang beramal itu adalah, pernah ada satu bapak-bapak nanya, Ustaz Somad, ya boleh enggak kalau saya sholat tahajud 20 rakaat? Kenapa bapak nanya? Tadi malam saya 20 rakaat Pak Ustaz. Astagfirullah. Jamaah bukan ustaz, bukan ustazah, tidak LCMA. Tapi Nabi cuma 13. 20 rakaat baik. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Sholat dia dari maghrib, dari isya. Dari isya sampai subuh. Tidak berhenti sholat. Imam Ahmad bin Hanbal. Sholat menghatamkan Al-Quran dari isya sampai subuh. Tidak dihitung rakaatnya. Oleh sebab itu maka hukumnya mubah. Baik, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ciri da'i perekat umat. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah di tempat lain, ciri da'i perekat umat ada 7. Berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya.
Tapi ada pula ustaz yang ceramah, ciri dai perekat umat 3. Bukan berarti ilmu dia lebih dikit, waktu dia lebih pendek daripada saya. Apa maknanya? Jangan memandang orang, mengkerdilkan orang, tapi membesarkan orang. Lihatlah orang besar, kita kecil. Kalau tidak nampak orang besar, pakai kaca pembesar. Kalau kita melihat orang kecil, saat saya melihat adik-adikku yang kecil, apa kata saya? Kau masih muda, dosamu belum banyak, adik. Saat saya melihat dai yang sudah tua, bapak, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu bisa seumur bapak. Melihat ibu-ibu, amal ibu banyak, ada 3 amal ibu yang belum pernah dan tidak akan pernah bisa aku lakukan. Apa dia? Mengandung, menyusukan, melahirkan. Kalau ada yang coba ngetes, coba. Kalau ada laki-laki yang ingin macam ibu, ambil kelapa 1, ikat di pelut 9 bulan 10 hari. Kalau ada yang mau coba-coba melahirkan, telan jeruk itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau ada yang mencoba ingin menyusukan, pulang dari sini, ambil anak bayi, letakkan susu. Saya pernah ngetes, gak mau anak saya. Artinya apa? Banyak perbuatan yang mereka lakukan dan kita tidak pernah bisa melakukannya. Pandanglah orang dengan pandangan kebesaran. Saat itu kita akan merasakan kita kerdil, tak ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat orang kecil sepele, apa ente? Nyamuk ente? Lalat ente? Maka kita merasa diri kita besar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sebesar biji sawi. Saya ceramah di YouTube, ada video ceramah saya didengar oleh kucing. YouTube ada ceramah, tapi di Batu Licin bukan kucing, rusa-rusa pun ikut mendengar ceramah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat insyaallah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah penutupan seminar tadi? Ustaz Somad, adik kelasnya Dr. Hatta, tamat di Maroko. Apa isi ceramahnya tadi? Ada 5 ciri dai perekat umat. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat. Rekamannya ada insyaallah. Bagi yang sudah dapat rekamannya di-upload, jangan lupa like and share untuk menebarkan dakwah. Tapi dengar dulu. Banyak juga jamaah ini, Ustaz, ceramah Ustaz sudah saya share. Udah kamu dengar? Enggak, saya ingin dapat pahala nge-share aja. Download 27 masalah populer, bin'ah, bin'ah, bin'ah. 33 tanya jawab kurban. 30 fatwa Ramadan. Baca, fotokopi, cetak, print, bagi ke kawan-kawan sebagai amal jariah. Dapat video, share. Itu salah satu juga untuk meredam aliran keras, radikal, dan lain sebagainya. Karena kita adalah wasatiyah, wasatiyah garis tengah. Tidak terlampau ke kiri, tidak terlampau ke kanan. Menghindari Eka dan Eki. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Mudah-mudahan kita senantiasa di tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur perkara adalah pertengahan. Ceramah juga begitu. Kalau kultum terlalu pendek, kuliah 7 menit. Kalau sampai 2 jam terlalu panjang, sampai orang mengantuk. Yang paling tepat adalah 1 jam. Inilah ceramah, cuma 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Ditutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعلنا من دعاتك jadikan kami orang-orang yang menyeru manusia ke dalam jalanmu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan antara hati kami. Kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliya'ik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansurna wansuril muslimina fi kulli makan, tolong kami dan tolong kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-mazlumina fi Falastin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Wa fi Rohingya, yang sedang terzalimi di Rohingya. Min masyarikil ardi ila magharibiha, dari belahan timur bumi dan baratnya ya Allah. Allahumma jama', Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat.
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan ke dalam hati kami ridha taufik hidayahmu sehingga kami dapat beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihina was salihat, jadikan para santri-santri kami anak-anak yang salih dan salihah. Minal hafizina wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina wal mujahidat fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, menjadi para mujahid di jalanmu menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami senantiasa berzikir menganmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu kecerdasan yang sangat luar biasa yang kita peroleh, pencerahan. Dua hari ini ilmu yang kita dapat adalah ilmu hari ini. Akhirnya sekalian kami minta security untuk tetap Ustaz Abdul Somad. Tetapi bisa saja beberapa tahun yang akan datang atau tidak menutup kemungkinan tahun depan beliau hadir lagi di Pondok Pesantren Darul Ijabah. Sekali lagi atas nama pimpinan Pondok Pesantren Darul Ijabah, terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merusak kepala anak kita dijaga dengan Pondok Pesantren. Yang punya harta tolong dengan hartanya, yang punya kuasa tolong dengan tanda tangannya. Bapak ibu yang punya anak, daftarkan anaknya. Bil khusus Pesantren Darul Ijabah, Darul Ijabah Batu Licin, Tanah Bumbu. Mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya refleks sedikit dari belakang sebelum ada kajian seminar ini. Awalnya itu hanya obrolan-obrolan biasa saja itu di WA. Terus berkembang. Tadinya hanya mau bikin seminar nasional saja, tapi setelah melihat perkembangan yang ada dan mempertimbangkan juga teman-teman kita banyak di luar itu, akhirnya bagaimana kalau kita menggagas saja seminar internasional. Jadi 4 atau 5 negara itu sudah mewakili lah. Sebenarnya bukan negara-negara ASEAN saja waktu itu yang kami senter, tetapi kami juga mengirim beberapa surat ke beberapa negara-negara Timur Tengah. Namun sampai pelaksanaan seminar itu kan mereka tidak ada konfirmasi, mereka tidak ada yang datang. Tadinya juga ada yang katanya sudah itu suruh mendatang, tapi tiba-tiba tertunda. Akhirnya kita melaksanakan dihadiri oleh 4 negara. Kita mulai dari tanggal 5 kemarin itu. 4 negara apa aja Pak? 4 negara itu Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Thailand. Dan setiap negara berapa perwakilan? Satu, kecuali Singapura saja hanya dua orang. Mm-hmm. Satu perempuan, satu laki-laki, satu perempuan. Terus awalnya itu kita yang peserta seminar terdaftar sampai 25 narasumber, tapi dalam perjalanan juga yang hadir, yang menyatakan dirinya itu mau hadir itu 25 narasumber, tapi tiba-tiba di menjelang hari H dia ternyata ada yang membuka diri, dan memang setelah dengan
memang mereka benar-benar tidak bisa hadir. Itu juga dari Thailand itu awalnya tidak mau datang karena istrinya katanya mau melahirkan. Saya bilang tidak usah datang saja. Mungkin umumnya dengan doa sebagai orang musafir itu persalinan istrinya akan berjalan lancar. Akhirnya beliau sebelum datang ke sini malah padahal mereka menurut medis istrinya itu melahirkan tanggal 7. Tetapi begitu ada persiapan sudah tanggal 5 persiapan ke sini istrinya melahirkan sebelum berangkat. Jadi sempat melihat anaknya lahir, putrinya lahir sampai ke sini. Nah, itu juga Bapak. Dan selama pelaksanaan ada kendala, Pak? Sebenarnya sih di mana-mana mengadakan event-event, apalagi event besar seperti ini pasti ada saja kendalanya. Tetapi dengan kerja keras dan sinergi yang baik dari teman-teman, akhirnya semua berjalan lancar. Dan yang hadir di sini adalah penitia-penitia kami semuanya itu Pak. Banyak dari Sulawesi Selatan. Dan itu mereka-mereka itulah sebenarnya yang itu yang menggagas seminar ini. Yang dari WA tadi itu. Terus karena hadirnya Ustaz Somad ini Pak, justru itu bagaimana menghadirkan beliau itu. Jadi awalnya itu memang beberapa bulan lalu, mungkin 1 tahun yang lalu saya ketemu Ustaz Somad di Tangerang itu. Beliau bilang saya ini katanya tidak sah datang ke Sulawesi sebelum datang ke rumahnya Ustaz Hatta. Sebenarnya lah bikin jadwal kapan ada prediksi di situ, saya siapkan di sana, saya siap menunggu di sana di Sulawesi Selatan. Awalnya memang di Sulawesi Selatan saja. Terus setelah berkembang lagi sudah semakin mendekat waktunya, teman-teman bilang kenapa enggak kita bikin seminar saja, sebelah cocok. Sudah pas kita bikin seminar sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh sesama. Jadi jadwal itu dulu ada sebelum acara ini. Jadi jadwalnya itu memang sudah direncanakan bahwa saya di jadwal sesama itu dijadwalkan datang ke tempat saya tanggal 6 dan 7 September. Bahkan sebelumnya juga sudah itu dari Agustus jadwal pertama itu dari 15 dan 16 Agustus. Tapi setelah itu pernah datang ke Sulawesi sekali, katanya tidak mau bohong. Saya mungkin ada rencana mau haji tahun ini, jadi saya undur saja jadwalnya yang itu kunjungan ke sini lagi. Jadi dari bulan Agustus ke bulan September. Nah dari situ dan dari jadwal Ustaz Samad itu kata mulai merancang seminar ini, bahwa kita akan memulai seminar di jadwal kedatangan Ustaz Samad. Dan itu karena ini jadwalnya akan berubah, yang tadinya hanya di Sulawesi saja, saya datang lagi, beberapa teman datang lagi menemui Ustaz Samad. Ustaz Samad ada perubahan sedikit, tetap Ustaz Samad ke tempat saya di Sulawesi. Terus seharinya lagi kita bawa ke Batu Licin. Wih, tidak repot katanya tuh Ustaz. Tidak, ada penerbangan yang bisa itu bisa melipat langsung. Jadi di Sulawesi itu karena sudah banyak juga yang itu yang mendaftar di Sulawesi ingin dikunjungi, di situ ada 5 tempat meminta sesama. Tetapi karena jadwalnya cuma hanya sehari, dipindah lagi sehari ke sini. Kata saya sama teman-teman di sana yang handle untuk Sulawesi, wilayah Sulawesi, saya bilang barangkali hanya 2 titik saja bisa di Sulawesi, tidak bisa lebih dari 2 titik itu. Tapi karena titiknya ini jauh, ada yang meminta ke Bone, ada juga meminta ke Polewali, ada juga meminta ke Sidrap, ada juga meminta ke daerah Jenepi itu sana. Bingung ini teman-teman ini bagaimana, siapa yang harus diprioritaskan. Tapi saya bilang tetap satu titik itu untuk pesantren saya di Sulawesi juga. Jadi kemarin itu sebelum kesini dari pesantren saya di Sulawesi, di Sawat Risa. Terus titik satu lagi, siapa yang bisa menyiapkan transportasi cepat, maka dari Polewali itu Sulawesi Barat menyanggupi menyewa helikopter. Akhirnya dari Makassar itu naik helikopter ke Polewali, dari Polewali ke Pangkep, kemudian dari Pangkep langsung ke bandara, istirahat malam di situ, baru paginya kesini, tadi pagi kesini.